Kita kedatangan Mitsubishi Expander untuk di-upgrade audionya. Kita kasih paket super ekonomis. Untuk speaker pintu kita nggak ganti, kita pakai originalnya. Kemudian penambahan DSP amplifier dari Kodia. Kemudian untuk subwoofer aktifnya kita kasih Bossman 10 in. Biar bassnya gler. Untuk pintu-pintunya kita kasih peredam masing-masing pintu 2 lapis untuk 4 pintu. Kita gunakan produk Noiskill. Untuk pemasangan subwoofer kolong seperti ini, dan ini prosesor Kodianya. Nanti kita letakkan di dalam konsol ini. Ini hasil suaranya.